Oke, jumpa lagi kita pagi hari ini mau uji coba atau sudah teruji coba ini pompa air tambahan atau pompa hidram ukuran 2 in pakai klep tanpa modifikasi teman-teman. Ini pakai klepnya Hiyoshi ukuran 2 in ya. Ini mereknya Hiyoshi. Ukurannya 2 in ya teman-teman. Nanti saya mau jelaskan cara pembuatannya dan bagaimana cara kerjanya. Sebelumnya kita lihat dulu ini input airnya ya. Input airnya dari sana. Nanti kita lihat sekarang input airnya diturunkan ke sini sampai dia dapat gravitasi air untuk menggerakkan ini secara otomatis. Nah ini selangnya, outputnya kita coba lihat ke atas sana. Nah ini inputnya teman-teman, teman-teman bisa lihat inputnya ini dibendung ya teman-teman, dibendung sampai dia dapat seperti ini. Waduh, ini ternyata ini masuk teman-teman. Ini dibendung ya teman-teman ya, sampai kayak gini. Dan kemudian bisa dapat pergunungan air ke bawah sana tadi ya. Nah sampai dia outputnya tadi bisa naik ke atas tanpa menggunakan listrik atau menggunakan BBM. Nah itu naik ke atas sana tuh teman-teman ya. Nah itu outputnya ya. Nah itu bisa lebih tinggi lagi sebenarnya teman-teman. Itu naiknya. Nah sekarang kita akan bongkar rahasianya teman-teman ya, bagaimana dia bisa memompa menggerakkan air secara otomatis tanpa menggunakan listrik, tanpa menggunakan BBM ya. Jadi pertama seperti tadi, input airnya dari situ diturunkan ya, dari ketinggian sekitar 1 meter 2 meter sini. Nah kemudian di situ kita bentuk pompa hidram atau pompa tanpa listrik. Oh, saya jelaskan dari dekat dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini pertama bentuknya itu pompanya seperti ini, teman-teman. Nih. Jadi ini klepnya panahnya dipasang menghadap ke bawah yang bergerak ini. Dan yang ini panahnya dipasang menghadap ke atas, teman-teman ya. Itu panahnya ke atas. Jadi yang ini ke bawah, ini ke atas, ini untuk mengantarkan air ke atas sana. Ini tabungnya ini pipa kosong aja, tapi rapat teman-teman ya. Ditutup rapat, ini dilem rapat. Ini di overstock dari 3 ke 2. Ini dari 2 in ke 1 in ya. Itu ke setengah. Sebenarnya selang ini kurang besar ini teman-teman ya. Jadi hasilnya kurang maksimal. Sebenarnya kalau lebih besar lagi lebih mantap. Ya, itu tadi ya. Jadi kalau bentuknya tadi udah jelas ya. Begitu, saya coba jelaskan, saya bongkar rahasianya di dalamnya ya. Nah ini coba saya lepas dulu teman-teman. Saya lepas, saya tutupin dulu ya, supaya airnya menetap ya. Nah, lihat, wah kameranya enak banget. Agak burung teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, ini sebenarnya outputnya yang kurang ya, selangnya harusnya nanti lebih gede lagi. Nah ini teman-teman bisa lihat klepnya ini. Nah ini dipasang menghadap ke bawah ya. Nah itu pasang di menghadap ke atas. Jadi saat dia menghadap ke bawah begini, katupnya itu seperti ini. Nah ini kalau Yoshi itu katupnya ada karet teman-teman ya. Ini begini mentaknya ya. Jadi makanya dia pasangnya menghadap ke atas, kalau ke bawah balik nanti dia nggak bisa tuh, nggak bisa mentak begini deh. Oke, jadi tuh kita pasang begini. Ini kameranya kena panas dulu deh. Kameranya agak-agak putih nih, kena panas. Nah,
Saya buka dulu lensanya. Nah, tadi ya, untuk uji coba, jadi dia harus ditutup ya, teman-teman ya. Ini saya coba singgihkan dikit kameranya. Kalau di agak jauhan. Nah, ini. Oke. Nah, ini kalau sudah begini, waktu uji coba teman-teman harus dipasang ya, outputnya ya. Kalau enggak, dia nggak bisa, teman-teman. Outputnya dipasang. Nah, begini. Nah, baru dia mau bergerak, teman-teman ya. Kalau dia nggak mau bergerak, ditekan aja begini, pancing gitu. Oke ya. Semoga bermanfaat ya. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.